Suasana siaga sudah tampak di pos pelayanan mudik Lebaran dan pos kesehatan Bandara Internasional Hang Nadiem di Kota Batam, Kepulauan Riau. Kali ini pihak bandara telah membuka 3 pos untuk penumpang mudik dan balik Lebaran, ditambah dengan 2 pos kesehatan. Kepala Bagian Umum Bandara Internasional Hang Nadiem Batam, Suwarso, mengatakan pihak bandara telah membuka pos untuk pelayanan mudik dan balik Lebaran. Keberadaan pos ini ditujukan untuk pengamanan dan pemantauan kelancaran keberangkatan maupun kedatangan penumpang, agar pengambilan tindakan segera bisa dilakukan jika memang terjadi kepadatan dalam terminal. Sedangkan untuk personil pengamanan bandara seluruhnya, terdiri dari personil TNI Angkatan Udara dan Polsek Bandara, dan petugas Aviation Security Bandara. Dari segi fasilitas, kesiapan pos mudik sama saja dengan tahun-tahun sebelumnya. Namun kali ini terdapat satu pos khusus dari tim Satbrimob Polda Kepulauan Riau, yang disiagakan di wilayah bandara untuk mengantisipasi adanya ancaman terorisme. Dengan persiapan ini, diharapkan arus penumpang yang mudik dan balik ke Batam pada Lebaran Idul Fitri tahun ini yang melalui Bandara Internasional Hang Nadiem Batam bisa berlangsung dengan lancar dan kondusif. Semua berjalan baik. Tidak kita jumpai hal-hal yang negatif di lapangan. Bandara Hang Nadiem untuk tahun ini menyiapkan ada beberapa posko. Antara ini satu posko gabungan, yaitu antara kepolisian, Polsek, TNI AU dan aparat LRJR. Sedangkan satu lagi ada posko khusus, yaitu posko Brimob untuk gabungan pengamanan Bandara Hang Nadiem selama musim mudik. Total personil untuk TNI AU 20 personil, Polsek 20 personil, untuk APSEC 10, Direktorat Pengamanan 30, dan Brimob kurang lebih 20. Sementara untuk arus penumpang sejak seminggu lalu mengalami lonjakan hingga mencapai 7.000 penumpang. Hal tersebut berbanding terbalik dengan hari normal yang hanya sekitar 6.700 hingga 6.900 penumpang. Atau dengan kata lain, mengalami peningkatan sebesar 4%. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofyan, Tribrata TV, Salam Tribrata.